Di bulan November ini, puluhan ribu burung migran dari Siberia menuju Australia tiba di Taman Nasional Berbak Sembilang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Bagi Anda peminat wisata petualang alam, puncak momen langka ini dapat Anda nikmati hingga akhir Desember. Berikut liputannya. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Palembang, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang Kota Palembang memprediksi tahun 2020 akan terjadi peningkatan populasi burung migran di Indonesia. Berdasarkan data monitoring sejak Oktober hingga November, sudah ada sekitar 30 ribu burung Siberia yang datang dan bermigrasi di Taman Nasional Berbak Sembilang. Puncak migrasi sekelompok burung ini diprediksi terjadi pada bulan November hingga Desember. Populasi ini jauh meroket jika dibanding tahun 2019. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang hanya sekitar 7.000 burung yang bermigrasi di Taman Berbak Sembilang Kabupaten Banyuasin. Pantai berlumpur dengan konstruk tanah yang lembut serta banyaknya ketersediaan makanan dan terlindung dari hembusan angin yang kencang menjadikan kawasan ini menjadi tempat yang aman untuk disinggahi sebelum kembali melanjutkan migrasi ke Australia. Jadi burung migran yang dari Siberia itu sudah berdatangan di Sembilang, terhitung mulai bulan Oktober sampai nanti di bulan Februari. Berdasarkan monitoring yang kita lakukan di awal November kemarin, itu sudah terdeteksi sekitar 30-an ribu. Dan itu masih bisa bertambah lagi. Dan mungkin dalam minggu depan kita akan monitoring lagi untuk mengetahui jumlah pastinya dari burung migran tersebut. Nah, tunggu apa lagi pemirsa? Pesona langka ini dapat Anda saksikan dengan datang langsung ke Taman Nasional Berbak Sembilang Kabupaten Banyuasin. Jarak tempuh dapat dilakukan melalui jalur darat dan jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Api-Api. Dari Palembang, Muhammad Rizafah Levi, iNews, melaporkan.